Panjangnya pertama dengan diiringi musik dari profesional sound system Faris Audio dan juga Sasa Audio yang akan mengiringi langkah kaki yang akan dilakukan oleh tim Alfati atau rekrut. Lagi-lagi penyerangan dilakukan kembali perdana oleh tim Alfati atau rekrut. Apakah maksud kali ini tim idola muda atau gajah biru menghadang serangan demi serangan yang dilancarkan kali ini? Masih mencoba kembali lepaslah sudah 1-2 personil dari Alfati atau rekrut. Masih mencoba kembali terlepas 4 personil sekaligus berbahaya. Mampukah kembali para personil para leseker dari rekrut atau Alfati? Apakah dapat membongkar benteng pertahanan dari idola muda? Terlepaslah sudah 1 personil di belakang sana. Mampukah duel yang akan dilakukan kali ini? Kita kasih musik bos. Sayang disayang, apakah masih belum sempurna serangan yang dilakukan oleh Alfati atau rekrut? Kali ini tukar jaga dilakukan oleh tim rekrut atau Alfati. Penyerangan kali ini dilakukan oleh idola muda atau gajah biru. Inilah penyerangan perdana yang dilakukan oleh putra idola. Mampu kali ini para personel para leseker dari idola muda ini membongkar atau melintasi benteng pertahanan yang dilakukan oleh Alfati. Apakah mampu kali ini dua personel memberikan tontonan yang terbaik pada malam hari ini? Masih mencoba lepaslah sudah. Putra idola satu personel berhasil lepas. Masih mencoba kembali. Oh, lagi-lagi terlepas berbahaya. 3-4 personel berbahaya. Poin perdana kebelakang diciptakan oleh idola muda. Cukup berbahaya nampaknya kali ini. Satu personel dari idola muda sudah melesat ke depan. Apakah mampu kali ini satu personel sudah berada di lintasan yang kedua? Cukup berbahaya kali ini. Sementara di depan di sana masih terjadi 2 personel. Sayang masih gagal. Atas kembali penyerangan yang dilakukan oleh idola muda sehingga tukar jasa kembali yang dilakukan oleh idola muda. Masih bersama Faris Audio. Iya, kali ini penyerangan dilakukan oleh Alfati atau rekrut. Masih mencoba kembali. Apakah mampu tim rekrut atau Alfati membongkar benteng pertahanan yang dilakukan oleh idola muda? Lepaslah sudah satu personel di belakang sana. Masih mencoba kembali para personel para leseker dari tim rekrut membongkar. Kembali lagi terlepas berbahaya. Satu persatu personel dari tim rekrut atau Alfati berhasil lepas dari pengawalan yang dilakukan oleh idola muda. Terlepas kembali satu personel ke belakang sana. Satu lawan satu kepercayaan ade. Inilah para leseker dari Alfati atau rekrut mencoba membongkar. Rekrut 1 poin ke belakang untuk tim rekrut kali ini. Wow, poin kembali sama satu kali ini. Sementara Mas Karnadi masih bertahan di depan. Saudara Mas Hola di lintasan ketiga masih mencoba. 2 personel di sana dari tim rekrut mencoba untuk membongkar atau membuka kuncian. Apakah mampu kali ini tim rekrut? Lepas ternyata. Baik sekali kali ini kuncian demi kuncian dapat dibongkar oleh tim rekrut atau Alfati. Satu personel lepas landas dari belakang. Cukup berbahaya. Lepas kembali. Oh, kocar kacir benteng pertahanan dari idola muda. Apakah mampu kali ini personel dari idola muda di menghadang gempuran atau alur serangan yang dilancarkan oleh Alfati. Masih mencoba di sana lepas. 2 personel 3 sekaligus ke belakang sana Alfati atau rekrut berhasil lepas landas berbahaya. Lagi-lagi terlepas kembali. Cukup berbahaya nampaknya kali ini. Satu personel Alfati atau rekrut kali ini sudah berada di lintasan ketiga. 2 terjadi lepas. Baik sekali ada Sofan di sana berhasil lolos ke belakang. Alfati masih mencoba atau rekrut untuk membongkar atau mengobrak-abrik benteng pertahanan dari idola muda. Lepas kembali. Satu persatu bersama Alfati. Apakah mampu kali ini Alfati membongkar dan melintasi benteng pertahanan dari idola muda? Hampir saja. Namun masih tertahan kali ini. Inilah para leseker terbaik dari Alfati mencoba kembali. Duel kembali dilakukan. Berjingkrak kembali. Angkat kaki kembali dilakukan oleh Alfati atau rekrut kali ini. Berbahaya. Kembali terjadi para leseker dari Alfati membuat kocar kacir benteng pertahanan dari idola muda. Apakah mampu idola muda terbongkar kali ini? 3 personel sekaligus berada di depan. Apakah mampu solusi yang dilakukan oleh Alfati? Masih mencoba kembali. 3 personel bekerja sama. Apakah mampu kali ini? Masih mencoba kembali. Lagi-lagi 3 personel sekaligus. Apakah mampu membongkar di sana? Lagi-lagi masih mencoba Alfati atau rekrut. 2 personel tinggal 1 langkah lagi.
cukup mendekatkan kali ini. Siapa yang akan menjebol perdana pada babak? Hampir saja, lagi-lagi masih tertahan. Cukup baik pengawalan yang dilakukan oleh idola muda. Cukup sulit bagi Al-Fatih untuk menembus atau rekrut. Inilah dua tim terbesar di Jawa Timur kembali berlaga pada malam hari ini. Apakah mampu kali ini? Lagi-lagi tiga personil kuat. Dapat menjebol perdana pada malam hari ini. Lagi-lagi apakah mampu kali ini Rekrut atau Al-Fatih membuat satu jebolan perdana pada malam hari ini? 5 poin ke depan. Kali ini masih menyerang Adina Gumar oleh Rekrut. Mampukan kembali idola muda menghadap alur serangan yang dilancarkan oleh tim Rekrut atau Al-Fatih. Masih mencoba kembali 5 personil sekaligus bekerja sama untuk membongkar PT Pengarang Tengah. Mampukan kembali idola muda. Masih menghadap kembali para personil dari Al-Fatih atau Rekrut. Lagi-lagi masih mencoba kembali lepas lah sudah. Masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan sehingga terlepas satu personil dari Rekrut. Masih mencoba kembali para nasional dari tim Rekrut. Mencoba membongkar lepas kembali ada Ulbai di sana. Masih mencoba kembali ada Tom Sofan. Masih mencoba dilepas satu personil. Inilah Abdul Leseker dari kedua tim pada malam hari ini. Mampukah kembali para Leseker dari tim Rekrut membongkar atau menciptakan satu poin kembali ini? Gagal kembali serangan yang dilakukan oleh Al-Fatih atau Rekrut. Kali ini penyerangan dilakukan oleh idola muda. Mampukah kembali para personil dari idola muda ini membongkar atau melintasi benteng pertahanan dari Al-Fatih? Dua personil di lintasan ketika mencoba kembali. Empat personil ada cerah-cerah di sana. Baik sekali, apakah mampu lepas? Namun apa yang terjadi? Kembali lagi gagal. Setelah yang dilakukan oleh Mas Mora dapat menggagalkan serangan yang dilakukan oleh idola muda. Ya, kali ini Al-Fatih mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Mampu kembali kali ini idola muda ini menghadang serangan yang dilakukan oleh Al-Fatih. Masih mencoba menghadang dua personil sekaligus di lintasan yang kedua di sana. Tim Rekrut atau Al-Fatih mencoba untuk membongkar atau melintasi kembali. Sementara para nasekar para personil dari idola muda menghadang dengan ketat. Oh, terlepaslah sudah satu personil. Lagi-lagi terlepas kembali ke belakang sana. Masih mencoba. Mampukah kembali para nasekar dari Al-Fatih atau Rekrut ini melintas? Sementara di sini masih mencoba dilepas begitu saja ke belakang sana. Duel kembali terjadi. Satu lawan satu di belakang para lesekar dari Al-Fatih mencoba. Apakah kembali duel yang dilakukan di belakang sana? Para lesekar dari Al-Fatih mencoba. Namun masih tertahan nampaknya. Cukup baik pengawalan yang dilakukan oleh idola muda. Cukup sulit bagi tim Al-Fatih untuk menembus. Masih mencoba hadangan dilakukan. Namun lagi-lagi terlepas kunci yang kembali dapat dibongkar oleh Al-Fatih kali ini. Satu poin kembali untuk Al-Fatih ke belakang. Wow, sayang disayang masih dapat digagalkan oleh idola muda. Ya, kali ini penyerangan kembali dilakukan oleh tim idola muda. Mampukah kali ini penyerangan yang kesekian kalinya dilakukan oleh idola muda ini? Apakah mampu para personil dari idola muda membongkar atau melintasi kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh Al-Fatih atau Rekrut? Ya, empat personil mencoba kali ini idola muda. Apakah mampu kerjasama yang dilakukan oleh idola muda ini membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Al-Fatih atau Rekrut? Lepas. Namun saya bisa yang kembali gagal serangan yang dilakukan oleh idola muda. Ya, kembali lagi Al-Fatih mencoba menyerang atau Rekrut kali ini. Dua personil di lintasan ketiga mencoba kembali bekerja sama. Gerakan kembali dilakukan. Apakah mampu gerak tipu yang diperagakan oleh Al-Fatih dapat mengecoh benteng pertahanan yang dilakukan? Kembali terlepas saudara Ubay di sana. Masih mencoba kembali bekerja sama. Ada Mas Karnati di sana. Masih mencoba kembali. Apa personil mencoba
mencoba bekerja sama di lintasan yang kedua. Kali ini mencoba apakah mampu melintasi kembali. Sementara pengawalan demi pengawalan kembali diperketat oleh Idola Muda. Mampukah para personil dari Idola Muda ini menghadang alur serangan yang dilakukan oleh Al-Fatih? Sementara masih mencoba kembali, mampukah para personil dari Al-Fatih atau Rekrom ini membongkar kembali atau melintasi benteng pertahanan? Dikawal ketat oleh Idola Muda, kembali terlepas satu persatu personel. Kali ini masih mencoba, lagi-lagi terlepas sudah satu personel ke belakang. Duel kembali terjadi, satu lawan satu para lesekar dari Al-Fatih atau tim Rekrom mencoba kembali. Sementara dua personel di lintasan ketiga berusaha untuk membuka kuncian. Ada Mas Karnadi di sini mencoba untuk melintas, namun masih tertahan tampaknya. Cukup baik sekali, lagi-lagi terlepas. Kuncian kembali dibongkar oleh Al-Fatih atau Rekrom. Satu poin kembali tercipta ke belakang untuk Rekrom atau Al-Fatih. Mampukah kembali Idola Muda ini menghadang serangan demi serangan yang dilakukan? Namun masih tertahan nampaknya. Duel masih terjadi di depan. Di sana ada Mas Kola masih mencoba kembali. Sementara kali ini serangan balik kembali terjadi. Ya, satu personel kali ini sudah berada di lintasan yang ketiga. Kembali lagi terlepas. Baik sekali, satu personel berhasil lolos ke belakang sana. Al-Fatih atau Rekrom mencoba untuk membongkar kembali benteng pertahanan. Lepas landas kembali. Satu personel saudara Mas Karnadi di sana berhasil lolos ke belakang. Satu persatu personel dari Al-Fatih berhasil meloloskan diri. Masih mencoba dan mencoba kembali. Apakah mampu kali ini? Perjuangan yang dilakukan oleh Al-Fatih dapat membongkar kembali benteng pertahanan terakhir yang dikawal ketat oleh Idola Muda. Masih mencoba kembali di belakang. Lepas kembali satu personel di sana. Cukup baik nampaknya kali ini. Satu persatu personel dari Idola masih mencoba kembali di Al-Fatih. Para lesekar dari Al-Fatih atau Rekrom mencoba duel dilakukan. Aduh, lesek kembali terjadi. Kembali lagi terlepas. Bobol lagi, bobol lagi. Satu jempolan kembali diciptakan oleh Al-Fatih. Cukup bersemangat nampaknya Al-Fatih pada mana-mana di atas Rekrom. Dapat mengambil Idola membongkar benteng pertahanan dari Idola Muda. Lakukan kembali para personel dari Idola Muda ini menghadang alur serangan yang dilakukan oleh Al-Fatih atau Rekrom. Masih mencoba kembali. Kali ini tim Al-Fatih atau Rekrom mencoba menyerang kembali. Sementara pengawalan diperketat kembali oleh Idola Muda. Masih mencoba kembali menghadang. Lagi-lagi masih mencoba terlepas kembali sudah satu personel dari tim Rekrom atau Al-Fatih. Iya, lagi-lagi masih mencoba kembali. Ada Ubay di sana masih mencoba. Betulnya sama kembali lepas. Satu personel kali ini, dua personel saudara Mas Karnadi, tiga personel lepas-lepas berakurat ke belakang sana. Cukup berbahaya. Kembali lagi kocar kacir benteng pertahanan dari Idola Muda. Mampukah kembali dua personel di belakang sana lepas? Oh, cukup baik, satu poin kembali untuk Al-Fatih atau Rekrom. Baik sekali kali ini nampaknya. Cukup edit, inilah pertandingan adu gengsi pada malam hari ini antara kedua tim besar, dua tim ternama yang berlaga pada malam hari ini. Mampukah kembali tim Rekrom atau Al-Fatih membongkar benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda? Namun kembali lagi penyerangan dilakukan. Masih cukup belum sempurna serangan yang dilancarkan oleh Al-Fatih. Hampir saja terkena senggol oleh Idola Muda tentunya. Masih Al-Fatih atau Rekrom kembali mencoba bekerja sama. Empat personel di belakang sana kembali terlepas sudah satu personel. Kali ini ada Mas Karnadi di sana mencoba kembali, tiga personel lagi-lagi yang mengamankan di sana. Ada saudara Ubay masih mencoba kembali. Satu persatu personel dari tim Rekrom berhasil lepas. Berbahaya, lolos kembali. Personel sudah mendekati finish. Alamak, lepas kembali satu personel ke belakang sana. Tim Rekrom kembali satu persatu personelnya berhasil lepas. Cukup berbahaya. Kali ini masih mencoba perjuangan dilakukan oleh Al-Fatih. Apakah mampu kali ini Al-Fatih atau Rekrom ini menembus benteng pertahanan Idola Muda? Apakah bisa menciptakan satu jempolan kembali atau lima poin kembali ke depan? Masih mencoba kembali tim Rekrom. Empat personel bekerja sama lepas. Mas Karnadi di sana, lo, lagi-lagi berbahaya.
dipersembahkan kali ini dua personel di ujung garis depan. Maklumat kepada eksekusi yang tadi lakukan oleh Al-Fatih atau Rekrom kali ini masih jauh. Tiga kali jebolan berturut-turut kali ini. Wow, cukup persuai takutnya kali ini. Inilah pertandingan adu gengsi antara kedua tim raksasa. Inilah kedua tim besarnya Jawa Timur, yaitu tim Rekrom berhadapan Idola Muda. Inilah merupakan dua tim ternama yang berlaga pada malam ini. Kembali lagi balon sempurna lepas landas berhamburan. Baik sekali tensi penyerangan yang dilakukan oleh tim Rekrom. Sehingga gocar kecil kembali benteng Raina Lamuda. Lepas landas kembali di belakang. Satu poin kembali untuk tim Rekrom. Lepas kembali pas karena tim-tim gocar kecil kembali benteng pertahanan dari Idola Muda. Cukup berbahaya. Cukup baik nampaknya penyerangan yang dilakukan oleh tim Rekrom pada malam hari ini. Sehingga gocar kacir benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda. Lepas landas kembali berbahaya berapuran. Bahaya tak, royo bahaya untuk Idola Muda kali ini. Cukup sengit pertarungan pada malam hari ini. Inilah pertandingan adu gengsi antara kedua tim pada malam hari ini. Idola Muda berhadapan dengan tim Rekrom. Satu personel sudah berada di garis yang kedua. Tinggal satu langkah lagi. Sementara dua personel berusaha kembali untuk membuka kuncian. Ada Mas Karnati di sana. Lepas berbahaya lagi. Lagi-lagi detik-detik menegakkan. Mampukah kembali tim Rekrom kali ini atau tim Al-Fatih apakah mampu mencetak jebolan kembali? Lepas landas kembali satu personel ke belakang ada Mas Hola Hola Ho. Masih mencoba kembali. Apakah mampu kali ini? Kali ini tiga personel sudah berada di garis depan. Mampukah kembali tim Al-Fatih atau Rekrom mencetak? Kembali mencobol 5 poin ke depan kembali dikumpulkan oleh tim Rekrom. Al-Fatih lagi-lagi Idola masih cukup bersemangat tampaknya kedua tim pada malam hari ini. Inilah pertandingan adu gengsi antara kedua tim Al-Fatih atau Rekrom, Gajah Biru atau Idola. Masih mencoba kembali lepaslah sudah satu personil dari Al-Fatih atau Rekrom kali ini. Masih mencoba kembali ada saudara Ubay di sana. Masih ada Mas Melawan-Lahu. Ada Nurzidi. Masih mencoba ada Mas Uja. Masih mencoba untuk membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda. Masih mencoba kembali para personil dari Al-Fatih lepas. Baik sekali satu persatu personel dari Rekrom atau Al-Fatih. Duel kembali terjadi. Satu lawan satu. Mampukah kembali para lesekar dari Al-Fatih atau Rekrom ini mencoba untuk menciptakan satu poin kembali ke belakang. Namun masih tertahan kali ini nampaknya benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda semakin diperkuat. Semakin diperketat kali ini. Sehingga sulit bagi Al-Fatih untuk... Lepas kembali kuncian dibongkar. Satu poin kembali untuk Al-Fatih atau Rekrom. Cukup baik inilah pertandingan adu gengsi antara kedua tim pada malam ini. Siapakah akan yang menyandang gelar juara satu pada malam ini? Apakah Al-Fatih? Apakah Idola Muda? Nantinya yang akan menyandang predikat juara pertama di ajang pertandingan Open Turnamen F17 Cup tahun 2023. Kita akan saksikan juara baru di tahun 2023. Nantinya siapakah yang akan berhasil di pertandingan malam hari ini? Apakah tim Idola Muda? Apakah tim Rekrom? Lepas kembali dua personil ke belakang sana berbahaya. Satu persatu personel dari tim Al-Fatih atau Rekrom berhasil lolos ke belakang sana.
cukup baik kerjasama yang dilakukan oleh Al-Fati atau Rekro kali ini, sehingga dengan begitu mudahnya dapat membongkar benteng-benteng pertahanan yang dikawal ketat oleh Idola Muda. Lepas kembali satu persatu personil dari Rekro atau Al-Fati berhasil membongkar di sana. Lepas landas kembali dua personil di belakang, tiga personil berhamburan, kalang kabut kembali terjadi berhamburan, bocar kacir kembali benteng pertahanan dari Idola Muda. Al-Fati tiga personil kali ini mencoba untuk membongkar kembali kepada saudara Ubay. Sudah berada di lintasan yang kedua, tinggal satu langkah lagi. Mampukah kembali para lesengker dari Al-Fatih atau Rekrok ini membongkar? 5 menit waktu tersisa. Apakah mampu kali ini? Sementara di pertandingan babak yang pertama, tinggal 5 menit lagi. Masih mencoba para lesengker dari Al-Fatih atau Rekrok. Cukup berbahaya nampaknya kali ini. Dua personil kembali berusaha untuk membongkar kuncian di lintasan ketiga. Mampukah kali ini? Dua personil dari tim Rekrok. Lepas kembali. Namun sayang disayang, alamak, masih gagal usaha yang dilakukan oleh Al-Fatih atau Rekrok sehingga tukar jaga kembali. Ya, kali ini Idola Muda mencoba kembali untuk melancarkan serangan. Yang mampu kali ini para personel, para lesengker dari Idola Muda mencoba untuk membongkar. Cukup bersemangat namanya para personel, para lesengker dari Idola Muda berusaha kembali untuk membongkar benteng pertahanan dari Al-Fatih atau Rekrok. Lepas dua personel sekaligus berhasil meloloskan diri. Satu personel sudah dibiarkan lolos. Abu leseng kembali terjadi. Mampu kembali 4 menit waktu tersisa. Abu leseng terjadi di belakang sana. Inilah para lesengker terbaik dari Idola Muda. Apakah mampu kali ini Idola Muda menciptakan satu poin kembali ke belakang? Masih terjadi duel di sana. Adu respect kembali dilakukan. Sementara dua personel masih terjadi lintasan yang ketiga. Di depan di sana masih terpontak-pontik. Di belakang masih terjadi adu lesek. Tak alesek, tak jago masih. Yang pun bisa alesek, jago. Kali ini Idola Muda tunjukkan sejatimu. Apakah mampu kembali Idola Muda beraksi pada malam hari ini? Inilah lesengker terbaik dari Idola Muda. Tiga lesengker mencoba untuk membongkar kembali benteng-benteng pertahanan yang dilakukan oleh Al-Fatih atau Rekrok. Masih menunggu, hampir saja namun masih tertahan. Kali ini Idola Muda mencoba. 3 menit waktu tersisa. Wow, 1 menit kuncian yang diberikan oleh wasit karena tidak jebol. Akan terjadi tukar jaga. Kali ini Idola Muda lepas. Baik sekali Idola Muda dapat membobol kuncian yang dilakukan oleh Al-Fatih atau Rekrok. 1 poin untuk Gajah Biru atau Idola Muda. Ya, kali ini terlepaslah sudah satu personel dari Idola Muda. Satu personel berhasil lepas dari belakang. Sementara di belakang masih terjadi duel satu lawan satu. Wow, hampir saja Idola Muda. Sayang disayang kembali gagal. Tandaslah kembali serangan yang dilakukan oleh Idola Muda. Sama pasir bersama Faris Audio. Talos kali ini Al-Fatih atau Rekrok mencoba kembali. 2 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Kali ini Al-Fatih atau tim Rekrok mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Apakah mampu kali ini penyerangan yang dilakukan oleh tim Rekrok dapat membongkar atau melintasi kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda? Ada Ubay di sana masih bekerja sama dengan Mas Karkati. Ada Sofa, ada Surya. Masih mencoba kembali. Masih tertahan kali ini. Cukup baik benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda. Apakah mampu kali ini Al-Fatih menembus benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda? Kali ini, lepaslah sudah. Gagal kembali penyerangan yang dilakukan oleh Al-Fatih sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh tim Al-Fatih atau Rekrok. Ya, kali ini tim Gajah Biru atau Idola Muda mencoba untuk melancarkan serangannya kembali di sisa waktu yang ada. Sementara 2 menit waktu yang diberikan, 1 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Lepaslah sudah satu personel dari Idola Muda. Masih mencoba kembali lagi terlepas. Namun lagi-lagi kembali lolos satu personel. Satu persatu personel Idola Muda berhasil lepas ke belakang sana. Duel kembali terjadi. Satu lawan satu, para lesengker dari Idola Muda mencoba. Bahaya tak. Lepas landas kali ini satu personel ke belakang. 1 poin untuk Idola Muda.
Serangan balik kembali dilakukan kali ini untuk idola muda. Apakah mampu? Namun apa yang terjadi? Kembali lagi gagal. Serangan yang dilakukan oleh idola muda. Tukar jaga kembali untuk idola muda. Kali ini Al-Fatih atau Retro mencoba untuk menyerang kembali di sisa waktu yang ada. Iya, masih Al-Fatih atau Retro mencoba untuk membongkar atau melintasi kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh idola muda. Lagi-lagi masih mencoba empat personel di sana bekerja sama untuk membongkar. Wah, sudah menjadi kita Friksi dilakukan pertandingan babak yang pertama kali ini.